Pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah memperingati 60 tahun Hari Gizi Nasional dengan menggelar sejumlah kuis dan lomba menyanyi Mars Tanting berlangsung di pasar tradisional Kobakma. Peserta lomba merupakan pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan kategori perorangan maupun vokal grup. Dinas Kesehatan Kabupaten Mambramo Tengah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi pemenang lomba. Pencegahan stunting digaungkan Pemkab Mamteng pada Hari Gizi Nasional. Pasalnya, secara kasat mata stunting dialami sejumlah warga kota berjuluk The Blue City. Meski hasil olahan data 2017-2018 Mamteng tidak memiliki angka gizi buruk yang signifikan, namun faktor gen mendukung angka stunting di kabupaten tersebut. Dengan melaksanakan peringatan Hari Gizi Nasional di pasar tradisional Kobakma, pemerintah daerah setempat mengajak seluruh warga Mamteng melalui anak usia sekolah mengkampanyekan pencegahan stunting dengan pola hidup bersih dan mengonsumsi makanan bergizi. Tujuan digaungkan atau dilaksanakan Hari Gizi Nasional di pasar itu dengan maksud bahwa target utama kita adalah bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Mambramo Tengah. Sehingga cara yang tadi dilaksanakan itu adalah menggaungkan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat lewat anak-anak sekolah, dengan anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan juga anak SMA yang tadi di sana. Itu semua menyuarakan bahwa kita semua peduli untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi baik untuk Kabupaten Mambramo Tengah. Sementara bagi RHP, sapaan akrab Bupati Mambramo Tengah, kesehatan merupakan poin penting bagi setiap orang, sebab dengan tubuh yang sehat dan makanan bergizi, warga Kobakma dapat melaksanakan tugasnya setiap hari. Orang Papua dan juga orang Mambramo Tengah, tepuk tangan untuk Dinas Kesehatan. Orang sehat baru apa? Bekerja. Melayani, mengabdi, dan bekerja. Kalau tidak sehat, sekarang kita lihat, kalau ada orang di rumah sakit, dia bisa bekerja tidak? Ya, saya minta dinas dalam satu tahun ini perlu ada pemeriksaan darah lengkap bagi seluruh pejabat dan wajib hukumnya. Hampa Gawak berharap masyarakat di wilayah kerjanya dapat mengonsumsi makanan yang bergizi, sehingga komitmen pemerintah dalam menekan angka stunting dapat terrealisasi. Dari Kabupaten Mambramo Tengah, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.